yang keliling jelok sayang. Tapi ide bagus juga loh. Ya, kita yang masak ya. Iya, kita yang masak ya kak, biarin dia yang keliling. Terus ntar yang satu gerobaknya blok dibikin loreng juga gerobaknya. Iya, kayak mukanya. Mas ini, Mas Om. Oke guys, ketemu lagi sama saya di channel. Seperti biasa, ini warga 02 pada ngumpul tuh. Oh, Pak Perannya tuh mau. Baru datang, ketinggalan. Iya. Habis masak, beberes rumah. Mau makan bakso tuh, Pak. Ya. Nyobain bakso gimana rasanya? Daging-daging apa yang ngeselin, Om? Daging belok. Salah, dikira daging yang katanya jahe. Kan ngeselin ya? Oke guys, terima kasih banyak ya yang udah selalu support sampai saat ini. Daging yang ngeselin. Tahu tapi banyak terima kasih ya, dan gak bisa membalas dengan apa-apa. Cuman bisa mendoakan yang terbaik buat kalian. Oke, ikutin terus video saya. Ini lagi mau ngeliatin Pok Pera makan bakso. Ada aja si Cemong tuh lagi makan lagi di blok. Buatan Mbak Widya, istri Om. Lap. Iya, orang baru datang. Paling nggak enak, Pok? Enak lah. Nggak rajin banget bikin-bikin bakso. Gua kan di rumah terus, atau nggak pergi kan ngapain? Rajin banget. Ini nanti buat bontotku. Tuh, kalau mak-mak gitu suruh makan suaminya nggak mau. Buat bontotku nanti agam. Tuh. Orangnya masih tidur siang. Oke, sampai dipisahin, maknya juga dipisahin makan gitu tuh. Buat agak mau diminta blok tuh. Kok gak ada kenyangnya? Heran gak ada kenyangnya. Astagfirullahaladzim. Itu udah makan lagi pakai daging tuh. Iya, biarin. Makan. Ini masakan Pok Pera daging. Iya. Nasinya segitu. Sengaja masakin ada tahu buat tahu biji di kulkas, gua gabungin aja. Buat sengaja ngirim masak buat suami sama blok ya. Iya, orang dia dari tadi jagain. Saya beres-beres rumah masak. Jadi punya karyawan dua tuh. Suaminya. Nggak karyawan sih, lagi libur kerja aja. Suaminya jadi karyawan, lu belum jadi karyawan juga. Tadi udah ngelayanin, saya videoin. Iya. Iya. Saya liatin, tak keren itu Pok Pera naruh apa itu bumbunya, tak keren pada tuh masa deketin lo nggak mancur aja belum plastik kecil. Jago ya. Oh, udah jago kan. Bang Bapak udah jago. Minta doanya buat Pok Pera lagi sakit. Dia kalau tanggal tua suka sakit. Kok sakit orang sehat seger batuk, batuk lagi batuk radang lemon jeruk nipis pakai kecap belum sih udah cuma teh jus dari lemon. Teh jus lemon ya iyalah tambah hancur tenggorokan. Aduh belok belok keduanya sakit ya dia kalau sakit tuh juga sakit. Penyakit alam ya gue itu sakit kantong bawaan. Kan udah mau 17-an guys, ini belok sama Pok Pera latihan mau lomba makan buat 17-an loh. Ya, mau 17-an dong. 17-an mau panjat pinang belok. Panjat pinang aja nggak pakai oli. Pakai yang cerita aja. Ya kan kopi kan nggak boleh ngumpul-ngumpul. Kopi. Siapa tahu Agustusan udah selesai. Dia lomba ini dia. Mudah-mudahan Agustus sudah boleh ngumpul-ngumpul loh. Suntik vaksin. Lo udah suntik vaksin belum? Saya, enggak, demam. Dia sehat. Oh, langsung waktu rambut. Makan warga. Yang jauh di sana makan, nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa lu. Udah. Oh, udah. Kali itu sama Godin. Kali itu sama Godin, anadai patusannya tempat usaha di sana nanti. Itu niat Ramadan, niat puasa. Makan enggak? Makan air. Enggak makan.
Sulaiman. Bang Batak sama Pak Pera punya anak satu lagi itu jadi pusing, anaknya tuh cemong. Ini dari Agam ya, Bang. Waduh, serem kalau ceritain. Nikmatin makannya aja Pak Pera, enggak usah diceritain yang serem-serem. Emang enak? Enak. Ah, ini kayaknya saya kok ragu-ragu. Yo, ini gimana suaminya? Enak kok. Besok join bikin bakso. Kan dulu kan keliling. Yang keliling jelok sayang. Tapi ide bagus juga loh. Ya, kita yang masak ya. Iya, kita yang masak ya kak. Biarin dia yang terus ntar yang satu gerobaknya blok dibikin loreng juga gerobaknya. Iya kayak mukanya. Mas Idik, bakso mana? Usahanya apa-apa diaminin. Iya amin. Gerobaknya ditulusin bakso pang. Mas belok ntar bilang, belok sini. Belok sini. Makan, Jeng. Masak. Wah. Gak apa-apa, Pak Pera. Sambil lu, gak apa-apa. Mau? Sekarang? Ya, bikinin aja, Pak Pera. Gak apa-apa. Pak Pera, Jeng. Gak apa-apa. Kesalahan teknis, salah paham. List komunikasi. Betul loh. Kok belum tahu? Bang Batak, liatin istri makan gitu rasanya gimana? Urut. Terus. Kurang terus. Habis. Teh kalau jawanya. Enggak dikasih nasi, Mbak. Wah, jangan. Ntar aja. Ini makanan berat. Takut gemuk kali Pak Pera ya lo. Gemuk. Ya. Emang udah gemuk. Pak Pera mah enggak gemuk ya, guys. Pak Pera itu cuman gendut. Cuman gede ya lo seolah-olah. Ya anaknya banyak. Agak Adil, Kak Adila, Agam. Pesek. Pesek. Blok. Cemong. Cemong. Waduh. Itu. Kenapa kok gitu gini nih? Oke, guys. Sudah makan sebanyak tuh, mungkin Pak Pera mau makan daging lagi kayaknya. Oh, nyobain. Yang masak belum nyobain, malah nyoba. Oh. Wah, kalau itu pasti enak. Enggak ada kenyang-kenyang. Kan kurus, kurang terung. Ampek. Emi ya? Enggak, gua yang ambil semalam tukang nasi. Minta. Kopera kurang sehat, soalnya dia panggilnya harus Umi sekarang. Umi? Iya. Umi. Kenapa? Terus siapa? Hei, Mami. Ya. Nambah lo kayaknya lo. Urus nih kurang terus beneran. Lanjut dah Om dah. Habis kebetulan. Oh, nambah. Daging. Entang. Oh, nambah tuh. Masa.
habis makan bakso nambah nasi tuh. Tapi sekarang lauknya ganti daging. Iya, tadi bakso ini lagi. Daging. Cet, lupa pakai itu ya, lalap. Pernahkah kau rasakan sesuatu bahwasannya hidup kita tak pernah berubah? Bang Batak itu enggak makan? Ya. Lu ayo. Mungkin lihat Pak Pera udah makan tuh udah seneng, Bang Batak iya. Udah ayem. Makanya saya doang yang gemuk deh, begitu-gitu aja. Papale. Jaga diri baik-baik ya, jangan khawatir, saya tetap mencintai Anda. Oke deh guys, biar Pak Vera juga lanjut makan. Iya. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih banyak yang selalu support. Semoga sehat terus. Panjang umur untuk semua hal-hal baik. Rezekinya melimpah ruah. Amin. Yang belum support, minta supportnya dengan cara like, kalau komen, subscribe, dan share. Kalau share, bagikan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.